Nah. Mantap. Atau ular ahepres ya, ahetula prasina. Berbisa rendah. Bunglon. Sesuatu yang langka, alhamdulillah ya Allah. So kopi. Cana. Hewan pertama kita menemukan cana limbada. Dua ekor. Mantap. Dapat gak, Bang? Anjir, ganteng, Nak. Anjir. Oh, kabur. Satu lagi, Mang Yan. Coba lihat. Ih, cana limbada. Limbada ya? Limbata. Oh, limbata. Woi. Nah. Mantap. Buat akuarium apa digoreng? Goreng. Kedua. Oh, ini bagus. Yo, lanjut. Mana Kang Yan? Oh, itu Ajir, jauh nak. Kera. Cik. Jalan atas atau ke atas? Kita menemukan salah satu ular. Ah, itulah prasina atau ular pucuk. Lumayan gede. Gede. Jalan mananya? Jalan tuh, Mang Yan. Kita cari jalan memutar untuk bisa mengambilnya lewat atas kayaknya. Itu mana bos? Ya seratan ke center. Sok. Mantap. Kita dibantu oleh Kang Yan di dipisah nih. Dapat. Alhamdulillah. Dapat. Ular pucuk atau ular ahepres ya, ahetula prasina. Berbisa rendah. Bisanya tidak mengakibatkan apapun buat manusia. Aman. Mantap, Kang Edi. Ular pertama yang didapat. Alhamdulillah, hasil. Ayo lanjut lagi. Wah, spotnya luar biasa. Ngajoak kan udah ada. Hah?
genyal naon si gang ragap naon susu. Kantong kan ki di kantong kan di kitu kan tadi kieu kan. Kayaknya hiji A. Lawan? Bertemu lagi dengan si reptil berkaki. Ki, huki. Pernah dibetot ki. Anak nak. Dah. Bunglon. Hah, aman nih sepatu bot. Tah. Pada video, ah. Anjir, baik dulu, ay. Detet. Menyusuri sungai. Ayak. Terparam. Menang apa ke hiji? Nintas. Parap. Parap. Neng jali. Jali kemana? Luki. Ku etan atah. Tah ku yeuna. Belut leuk. Heeh. Mah hidup. Paeh teu. Sirik. Sok. Paeh iki. Jangker guys. Bawa weh. Ya sudah kuda. Karena sih gak nyala sih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, urang berat ya lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Muhammad Rasulullah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bari nyeklan ka sisi euy, tenekeun teuing ka tengah. Allahu Akbar. Lindu euy. Parudi, cik omean jembatan di dieu karunya orang dia, ya Allah, Parudi. Alhamdulillah. Ki, kada ki. Alhamdulillah, ular siput, alhamdulillah. Sesuatu yang langka, alhamdulillah ya Allah. Wow. Demi Allah ya orang hese pisan. Ya, aslinya Mang Yandi ya kemarin bilang masih ada ular siput di sekitaran sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah terbukti. Apikan guys. Apikan, apikan. Mantap. Mantap.
Alhamdulillah sudah mau nyampe. Kuburan. Apa? Naja, naja. Ush, mantap. Naja seputar trik nih, kobra Jawa. Wuih. Itu ada lubang enggak? Tuh ke tengah. Gila. Wah, naja penyembur, kobra Jawa, naja seputar trik. Biasanya ular ini ditemukan siang hari. Ini malam hari kok bisa keluar ya? Biasanya di siang hari ya. Makanya dia nggak apa agak kurang agresif ya kalau dimarahin oleh kangen dia. Mantap. Makan. Bahaya nih dekat pemukiman warga tuh. Boleh. Serasa kopi. Ya, bungkus. Bungkus. Nanti dirilis di tempat yang lebih aman. Kalau siang hari biasanya ular ini suka memipihkan lehernya ya Kang Yandi ya? Iya. Sambil menyembur. Semburannya bisa nyampe 2 meter akurat ke mata. Tapi kalau di malam hari dia cenderung apa? Kurang agresif ya. Maksimalnya berapa meter? Panjang maksimal bisa nyampe 1 meter setengah. 1 meter setengah. Naja seputar trik kobra penyembur. Mantap. Oke. Mantap. Ya.